Ramai muancun ramai-ramai buat lagu mana? Ha, lagu tu lah. Ha, tu berasa katanya, eh tak boleh we, tak boleh we tak serupa dengan orang duk buat. Kalau dia orang ramai buat lagu tu, kawan pun rasa tak tergamuk eh. Nak tubik. Kena turut orang ramai. Ni dia panggil adat taklid. Orang-orang ramai duk buat, maka macam tu lah. Lepas tu sampai hari ni pun manusia lagu tu lah seluruh dunia. Dia berasa katanya, walaupun hak dia duk buat tu, berasa sekaligus, eh tak kena apa. Kebenarnya ada, tapi masih lagi duk berasa nak mokmun duk di dalam benda hak adat istiadat orang-orang zaman dahulu duk buat macam mana, maka dia buat macam tu lah. Dia tak berasa katanya nak lutpun daripada benda tu, nak cabut diri dia, nak duduk di atas jalan yang betul dan benar. بالله من الشيطان الرجيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Ayat 25 sampai 27 suratul Ankabut. Allah Ta'ala firman di sini, iaitu kata-kata Nabi Ibrahim AS yang dia cerita kepada kaum dia, iaitunya sebagai beri nasihat kepada kaumnya untuk jadikan sebagai pengajari. Jangan kamu duk sembah berhala. Jangan kamu sembah perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Ibrahim berkata pula kepada kaumnya, perbuatan kamu menyembah berbagai berhala tidak menyembah Allah. Hanyalah kerana menjaga hubungan kasih mesra di antara kamu masing-masing dalam kehidupan dunia ini. Maknanya hakmu duk buat tu, hei puak-puak semua berhala. Yang pertama sekali, duk berasa berhala tu boleh beri kesan hidup di dalam hidup kamu. Yang keduanya, nak turutnya nenek moyang dan tok nenek pada zaman-zaman dahulu, nak jadi ada lagi ikatan kumpulan manusia hodok semua tokong semua tu semua ni jadi kelompok. Siapa yang tubik daripada latik semua tokong pada waktu tu jadi orang plek, nah jadi kedam selalu dah. Itulah yang Allah Ta'ala firman. Cuba kita tengok nota kaki 134 ni di dalam pimpinan Ar-Rahman. Yakni kamu menyembah berhala-berhala itu bukanlah berdasarkan sebarang bukti yang menunjukkan kebenaran perbuatan syirik yang kamu lakukan. Tetapi hanyalah kerana kamu menurut dengan buta tuli akan orang-orang kamu yang lain. Maknanya, pakat nak turut labuk, dia panggil. Nak turut orang ramai. Muancun ramai-ramai buat lagu mana? Ha, lagu tu lah. Ha, tu berasa katanya, eh tak boleh serupa dengan orang duk buat. Kalau dia orang ramai buat lagu tu, kawan pun rasa tak tergamuk eh. Nak tubik. Kena turut orang ramai. Ni dia panggil adat taklid. Orang-orang ramai duk buat, maka macam tu lah. Lepas tu sampai hari ni pun manusia lagu tu lah seluruh dunia. Dia berasa katanya, walaupun
hak dia dok buat tu berasa sekaligus tak kena apa. Kebenaran ada tapi masih lagi dok berasa nak mukmun dok di dalam benda hak adat istiadat orang-orang zaman dahulu dok buat macam mana, maka dia buat macam itulah. Dia tak berasa katanya nak lutpon daripada benda tu, nak cabut diri dia, nak geduk di atas jalan yang betul dan benar. Gitu lagi. Untuk memelihara hubungi baik dengan mereka. Nak ada patik sampan di antara kelompok-kelompok dia tak setubik daripada semua berada. Perbuatan yang diamalkan apa ni? Perbuatan yang demikian berlaku dalam masyarakat yang tidak menjadikan ajaran-ajaran agama sesuatu yang wajib diamalkan dengan bersungguh-sungguh. Ya goliknya lagu itulah manusia. Pasal turun-temurun dia panggil. Daripada zaman-zaman dulu mari turun-turun-turun-turun-turun. Payah nak lut pun. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak buka hidayah semua. Duk lagu itulah. Nah. Lalu seseorang itu mengambil hati kawannya dengan membelakangkan ajaran agama sambil memandang bahawa perbuatan yang demikian lebih baik daripada merunsingkan kawannya yang semestinya dijauhi. Saya berasa deh perkataan yang dihurai di bawah ni mikahin dalam hidup setiap orang. Okay. Tak ada kira ni, duduk di mana saja seluruh dunia, bucu mana, kecek bahasa gapo, masya-Allah memberi arti. Orang okay, kita ni Allah Taala beri akal fikiran. Beri cerdik kepada tiap-tiap orang memang ia tak serupa. Orang tu cerdik banyak, orang ni cerdik sikit. Tapi hendaklah kita guna kebenaran. Lepas tu ambil kebenaran saat ni mari fikir molek katanya. Hak kita duk pegang, hak kita duk amal, hak kita duk apa ni, duk percaya, go tu kan tak ada kira ni, gapo-gapo. Bukan dalam ruang agama saja dah, bahkan witih ciwit kita, cara hidup harian kita pun marilah kita pakat mikir molek. Kena tak kena, nak duduk ke tak si duduk. Nak tubik ke tak nak duduk lagi, fikir molek. Sebab Nabi Ibrahim berjuang pada zaman itu, masya-Allah. Royak kepada kaum dia ni. Habis ke apa? Habis jalan. Royak. Sup-sup royak, bro. Royak, 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 royak. Tapi kaum dia tak sedia juga. Tak sedia terima kebenaran. Ni tabiat manusia pasang deraka kepada Allah, tak sedia terima kebenaran. Ya nak ya jang nak duduk di dalam rusak, duduk dalam sesat. Duduk dalam cemar kotor, tapi dia berasa katanya hak dia duduk tu cuci, dia berasa kena. Padahal orang hak tengok orang hak duduk dalam cemar ni duduk goyak, mung duduk dalam cemar weh kotor tu mung duduk buat lagu tu, mung duduk mandi dalam seluk tu cemar tu, bakpa mung tak bilah dengan air cuci. Tapi orang hak duduk mandi dalam seluk dia berasa katanya dia betul, dia kena, dia cuci, dia bersih. Hak ni lah kita kena guna. Bukan ada ajar puak kita ni. Nah, saya tak ada niat katanya duk cinek puak apa ni kita semua. Okey, cerdik belaka, bijak belaka. Tapi royak peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim ni, mari kita kiyah di zaman kita. Patut tiap-tiap zaman manusia ada belaka. Hak pasang orang hak cerdik, orang hak kurang cerdik. Marilah kita pakat cerdik belaka. Cerdik betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Lepas tu we duduk di atas jalan yang betul, istiqamah semua. Barulah kita nampak katanya kita guna hidup kita ni betul. Masya-Allah. So lagi, saya dah tengok hak ni dalam Aisar At-Tafasir. Duduk di muka 954. Hak ni beza sikit dalam bahasa Arab. Tokong ataupun berhala, dia panggil setengah-setengahnya as-sanam. Setengah-setengah dia panggil al-wathan. Nah, al-wathan. Cuba kita tengok. Berkata Abu Ubaidah, as-sanam, hak kita maksud juga tokong kan? Iaitunya benda yang diambil
sebagai semboh yang dibuat daripada mah ataupun perak ataupun temaga dinamakan as-sanam. Kalau kita gambar mudah-mudah tak kong orang sia eh. Mapok sina dia buat tu. Ha tu. Tu dia panggil as-sanam. Tetapi al-wathan iaitu benda yang dibuat daripada kayu-kayu ataupun batu yang dipahak. Tu dia panggil wathan. Jadi Nabi Ibrahim ni royak kepada kaum dia wa qal innamattakhadhtum min dunillahi awthanan. Awthan jamak daripada wathan. Maknanya tokong-tokong yang dibuat daripada batu yang dipahak ataupun kayu-kayu yang diukir untuk menjadi bentuk tokong, bentuk orang dan sebagainya. Ini di zaman itu pun ayuh Nabi Ibrahim sendiri yang bernama Azar cari batu hari-hari menghidup hak buat kek salat tokong buat hari-hari. Nabi Ibrahim Allah Ta'ala wih hidayah kepada dia, rayak kepada ayah dia. Hei ayah. Lepas tu dia tak panggil ya abai, ya abi. Dia panggil ya abati. Wahai ayah yang dihormati. Ya. Kalau apa? Kalau dia anak pula dalam bahasa Arab lah. Ya ibni. Bersambung lalu ya bni. Hak tu wahai anakku. Tapi bom manja dengan anak. Ya bunayya. Wahai awal panggil. Orang nama awal-awal je lah dah tu. Istilah dalam bahasa Melayu maknanya panggil anak pasal manja. Tu. Ya bunayya. Masya-Allah. Jadi Nabi Ibrahim royak kepada kaum dia, royak katanya hak mung duk sembah batu kayu hak mung duk buat sendiri dengan tangan kamu. Sebab apa? Mawaddata bainikum fil hayati dunya. Sebab nak gigak lagi kasih saya dalam klum ramai-ramai nak jadi klum kon tak setubik daripada cara hidup yang tak kena duk berasa katanya kalau dia tak semoh tak kong tak duduk pasang itu berasa katanya oh aku kerencai sungguhlah tak boleh ni aku kena duduk bening ha tu Masya Allah. Tapi buat hari kiamat lagu mana ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. Ni Nabi Ibrahim kata. Kemudian pada hari kiamat kelak setengah kamu akan membantah setengahnya yang lain. Maknanya sikit lagi bos siapa di hari kiamat masya-Allah. Orang sama-sama orang dan orang dengan tokong hak dia semua tu. Tuhan akan buat mari sebentar tengok kepada orang-orang kafe. Sama-sama puak dia sendiri ni. Pemimpin dengan orang pengikut. Orang yang jadi punam dengan putam. Pakak kecaci, kata hodoh, maki gimari. Dengan sebab mung lah aku sesat. Dengan sebab mung lah aku bodoh atas muka dunia. Tak reti siapa ke akhir hidup. Sebab aku duduk turut mung. Ha ni ni. Ni yang Allah Ta'ala duduk cerita di dalam ayat Quran melalui perkataan Nabi Ibrahim sebagai nasihat kepada puak-puak dia. Lebih daripada tu lagi, dan setengah kamu pula akan melaknat setengahnya yang lain. Masya Allah. Ayat-ayat pasal ini ni banyak dah. Kacar-kacar di dalam Quran, dalam suratul Baqarah ada, dalam suratul Nur ada, dalam suratul Furqan pun ada. Ni di dalam suratul Ankabut yang Allah Ta'ala rayak sasa, iaitunya pemimpin akan nak lut pun tua eng. Tak si mengaku katanya dialah duk menyesatkan rakyat dia. Lepas tu rakyat pula masya-Allah pakak kata kepada pemimpin dia. Terutamanya orang-orang apabila duk di dalam neraka yang Tuhan rakyat di dalam suratul A'raf. Pakak kata huduh kepada puak-puak dia. Kata kepada pemimpin dia. Dalam suratul Ahzab juga akhir-akhir suratul Ahzab yang Allah Taala rakyat manusia pasal ini banyak berlaku. Masya Allah. Sebab tu kita nak turut mana-mana pemimpin, maknanya punam kita, kita kena try terong kaikuan tengok dulu betul ke salah. Bukan semata-mata turut
buta tuli. Kena tak kena aku tak kira, aku nak turut semata. Jangan. Kita orang Islam ada cutyun, ada pendirian. Pemimpin yang betul, yang benar dengan Allah dan Rasul, alhamdulillah kita turut. Tapi dia tak kena, kita wajib keluar daripada pemimpin pasang itu. Sebab kita takutnya ayat yang Allah Ta'ala rayak pasang ini akan menjadi gambaran kepada kita sikit lagi di akhirat, yang manusia ramanya pakat duk sesar ke atas diri dia sendiri. Bakpo aku duk bodoh, duk turut pemimpin hak hak menyesatkan aku. La ilaha illallah. Ni, ni bukan bukan saya tak ada cocong mana-mana negeri, mana-mana orang, mana-mana kumpulan. Seluruh dunia lagu itulah manusia apabila dia sapa di satu cup yang dia berasa katanya dia kena tipu. Apa orang ni dia tak save orang orang tipu dia. Orang dia tak save orang tipu dia. Kalau dia tahu katanya dia kena tipu, marah-marah sungguh. Dia lerak sungguh lah. Sebab dia, dia tahu katanya dia kena tipu lama. Apa-apa tu lagi orang yang menyesal. Ini saya nak ayat benda yang baik. Orang apabila dia duduk duduk di dalam kesesatan lama, dia kena duduk bodoh ke orang lama. Bila dia lup poncu, tubik, duduk dalam ceroh, duduk dalam betul, duduk dalam benar. Dia mula mikir, oh, aku ni lama kena duduk tipu. Kena duduk bodoh ke orang. Aku bukan bodoh. Aku pun ada akal fikiran juga. Aku cerdik juga. Bapa aku duduk, kena duduk bodoh ke orang lama. Ha ni, sebab itulah. Kita selalu saya dek sebut dah. Orang-orang sia yang katanya don't claim matang nan, no matang nan. Terah kita cerdik. InsyaAllah saya yakin katanya masyarakat kita orang cerdik belaka. Cuma guna cerdik pandai tak pandai duduk di kita sendiri. Gunakanlah kecerdikan yang ada pada diri kita tu. Nampak sepagang dunia enam sangkom ni dah. Tak. Saya ambil daripada ayat ni, patut dibaca dalam tafsir sikit sebanyak. Gambar katanya, ni lah hakikat yang sebenar hidup di atas muka dunia sampakah hari kiamat. Manusia banyaknya nak duduk di dalam kesesatan yang tak betul. Kecuali orang yang Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia, beri taufik dan dia guna fikiran dia, guna hati dia kepada jalan yang betul. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Nabi Ibrahim sebut lagi kepada puak-puak dia, dan tempat kembali kamu ialah neraka. Betul-betul lah dah kecek. Ingat molek mung kena masuk neraka kalau sekiranya munduk lagu ni. Dan kamu tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongi untuk melepaskan kamu daripadanya. Nak cari siapa lagi nak tolong? Masya Allah. Tengah-tengah Nabi Ibrahim ni lepas pada dia kena bakar ni. Ayat kemarin kita baca dah kan. Kaum dia goyak kepada Ibrahim. Ataupun kecik ramai-ramai mesyuarat, iaitu je uqtulu au harriqu. Buat kita semua ni kena bunuh berakhir ni. Ha, kecik mudah-mudah. Kena bunuhnya Ibrahim. Dan kalau tak lagu tu pun kena bakar dia. Bakar hidup-hidup. We nampak depan kita, katanya dia mati depan kita. Ni tengok siapa setara tu. Puak-puak dia marah benar kepada Nabi Ibrahim. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala wis selamat. Ayat ni kita kena cium yung dengan surah lain. Nah, iaitu terutamanya dalam suratul Anbiya yang sudah pelamurah kita belajar. Duduk dalam juzuk 17 lagi. Dan ni duduk di akhir-akhir juzuk yang ke-20. Nah, ayat katanya Allah Ta'ala wis selamat. Lepas tu dalam masa yang sama, siapa yang beriman ikut Nabi Ibrahim? Iaitunya fa'amana lahu lutuk. Setelah itu Lut beriman kepadanya. Siapa Nabi Lut? Iaitunya sepupu ibnu akhi Ibrahim, anak adik beradik Nabi Ibrahim. Anak adik beradik ni anak anak saudara dah. Anak saudara. Bukan sepupu tak? Anak adik beradik.
Lut ni nama apa? Lut bin Harun bin Azar. Jadi Nabi Ibrahim ni ada adik-beradik nama dia Harun. Yang orang zaman dulunya nama lagu tu. Nah. Lepas tu bin Azar. Lepas tu orang yang berimej dengan Nabi, berimej dengan Allah Ta'ala pada zaman tu, Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Yang tak ada anak pada waktu itu. Nabi Ibrahim tak ada anak lagi. Mengikut dalam sejarah yang Nabi sendiri royak di dalam hadis katanya, Nabi Ibrahim ni masuk jawi, kita kecek mudah-mudah ni, khitan, yang orang Melayu kita panggil masuk jawi ni, waktu dia umur 80. Masya Allah. Lepas tu kerak dengan kapok. Kita dengar pasal sekiyo. Kerak dengan kapok. Kerak lagu mana, kita tak tahu tak. Nabi Ibrahim pun duk, doa sama, ya Allah, wiadakanlah zuriat kepada aku. Maknanya, wiadalah anak cucu kepada aku, boleh berime, boleh berime, boleh berime. Masya Allah. Setelah Nabi Ibrahim giduk kecek dengan anak saudara dia, Lut ni lah. Mulanya timbul, dia panggil, wow. Nampak kata nur cahaya tu hewi kepada Lut. Anak saudara dia. Kecek bobe, 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 bobe. Lut pun nampak, yeah. Ya, 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 ya. Berimej. Alhamdulillah. Cerita panjang dah. Masa habis dah. InsyaAllah kita sambung semula. Saya baca saat ni 2-3 ayat. Tapi dia terjemuh. Seayat. 2 ayat tak habis juga. InsyaAllah kita sambung semula. Ayat ni. Fa'amana lahu Lut. Lepas pada ni. Ada kisah sikit sebanyak. Hubungnya dengan Nabi Lut pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.